cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama gue di Wekember. Oke, terima kasih buat kalian semua, terima kasih. Oh, di sini lagi ada dekat masjid, ada pengajian. Jadi enak ya kita nge-vlog sambil denger salawatan. Oke, terima kasih buat kawan-kawan yang udah nonton channel juga. Sebelumnya gue ngucapin terima kasih semua. Kalian sudah stay tune di channel YouTube ini, karena kalian ada di kawasan channel YouTube paling besar sedunia, Pesisikan Cupang. Sombong amat. Bukan sombong ya, tapi emang kenyataan gitu. Jadi para penghobi cupang nih rata-rata singgahnya di mari nih, di sini ya, karena di sini ini tempatnya perkumpulannya para penghobi cupang ya. Jadi pengen tahu ikan cupang kondisi seperti apa di Indonesia ya, rata-rata banyak kan pada nonton di sini gitu ya. Karena kenapa? Karena di sini channel YouTube khusus ikan cupang, nggak ada ikan yang lain ya. No. Oke. Nah hari ini gue mau bikin video apa ya? Oh ya, gue udah lama banget ya dikasih ikan cupang sama Feiza di daerah Lembang, Bandung. Cuman belum pernah gua nge-review gitu ya. Jadi kayak enak hati nih sama yang punyanya gitu. Ini akan review, nah sekalian nanti akan kita kawinkan gitu ya. Nah, ikan cupangnya kebetulan ikan cupang yang model lama gitu ya. Dan sudah dilupakan sama orang-orang, yaitu ikan cupang yellow bass, multi yellow bass ya. Atau Nemo yellow bass, atau Nemo multi yellow bass ya, jelas mah multi yellow bass lah. Tapi sebelumnya gue pengen, karena gue mau ngawinnya, jadi gue pengen nyuci tempat dulu ya, biar buat tempat ngawinnya. Nah ini ya. Thank you.
Oke. Ini gue udah siapin apa tempat buat wadah penjodohan. Ada satu lagi lupa gue. Nah ini gini. Terus kita akan gue dikasih ikan nih, dikasih ikan sama Faisya. Faisya. Nah, ikannya itu kalau masalah di sini nih. Nah ini kita taruh ini satu, dua. 2, 3, 4. Ini gue dikasih ikan 2 pasang ya, sama Faisya dari Lembang ya. Terus gue juga akan ngawinin ikan cupang. Ngawinin ikan cupang ya. Ini salah satunya gue yang beli di Fiskinian. Enggak, ini ceweknya dari anak-anak gue sendiri. Tersisa. Nah ini baru yang calon-calon itunya baru ini, yang di Fiskinian. Nanti akan kita review juga. Oke. Terus ini karena gue biasa ya, kalau nguras, habis nguras ya. Nguras aja nyicil-nyicil, kita nyicil-nyicil. Nyicil-nyicil, segini-segini dulu nyicil. Ntar ini lagi, nanti ini dibersihin lagi, baru ambil yang kotor-kotornya ini. Jadi kita nguras aja nyicil. Nah terus kita akan review ikan cupang yang dikasih sama Faisya dari Lembang ya. Nah ini ikannya nih, ikannya itu modelnya plakat ya, plakat yellow bass, plakat yellow bass ya. Nanti gue mau ambil HP dulu buat lebih detail lagi ikan cupangnya. Tahu gue ngambil bener ya, mau ngambil. Oke, kita lanjut langsung aja. Nah ini ikan cupang ini gue dikasih dalam arti gue dibeliin ya, karena dia sendiri boleh beli waktu itu ya. Jadi dia ada yang live sama gue, terus dia masuk, terus dia ngebit, nah ikannya kirim ke gue gitu dari Faisya. Tapi Faisya sendiri itu seller ikan cupang juga gitu, cuman dia lagi seneng ngirim ikan ke gua gitu kan, mungkin buat dibreed gitu ya. Jadi ikannya itu yellow bass gitu. Kita ambil misalnya lakinya dulu ya, lakinya. Nah ini lakinya kita ambil. Terus ceweknya mana ya, ceweknya ini. Ini adalah yellow bass ya, yellow bass yang sudah terabaikan oleh kawan-kawan dunia percupangan. Nah ini yellow bassnya, ini ada cowok ada cewek. Aduh kayaknya habis makan, kayak gendut ini, nggak kuat ngedok kayaknya nih. Habis makan cacing lagi hari ini, karena kutu era buat burayak aja, jadi yang indukan dikasih cacing sutra. Aduh nggak mau ngedok lagi nih, kenyang itu, kenyang itu kan, kenal cacing. Nah itu, nah ini udah mulai agak-agak ngedok ya. Nah ini female nya ya, female nya terus ini jantannya. Nah ini dia tuh, ini nanti kita kawinkan ini ya, kita kawinkan ini habis makan sih jadi begini. Nanti akan kita kawinkan ini namanya, ini jenis plakat ya, ekor pendek plakat. Terus untuk warnanya biasanya kalau udah kayak gini bilangnya yellow bass ya, bisa dibilang Nemo multi, atau bisa dibilang multi, atau bisa dibilang yellow bass. Kenapa? Karena memang dasar daging ini warna kuning, ini bukan oranye, kuning. Tuh. Saya habis makan sini, jadi kayaknya mengedak kekenyangan, begah. Itu yellow bassnya. Nah, nanti kita breed ini ya.
Ini sih saja masih 4 bulan kayaknya nih, belum lebih-lebih banget nih. Nah terus kita karena dikasih 2 pasang, jadi kita review yang satunya. Ya, yang ini kita ambil, nanti akan kita review, akan kita kawinkan. Ya. Terus ini tadi ceweknya di mana orangnya? Ini kayaknya. Terus satunya lagi ini cowok ya, cowok tuh, cowok. Nah ini ceweknya. Nah ini ceweknya. Wah ceweknya agak gede ini ya. Dan ini belum ngedok. Kita sabarin dulu aja. Oh, malah ceweknya ngedok. Ini habis makan ini, habis makan cacing jadi begini kenyang. Eh, dong ngedok tadi ngedok mulu padahal kalau di itu loh, kalau di soliter yang biasa. Ini soliter selfie malah nggak mau ngedok. Ayo dong, jangan takut dong. Oh, malah takut nih. Ah, tuh udah ngedok ya. Nah ini udah ngedok. Nah ini ya. Ini juga sama. Ini yellow base juga, multi ini yellow base atau nemo multi yellow base. Ini kiriman sama dari Veja juga sama. Dia ngirim 2 pasang sama gua. Tuh. Keren sih. Ini dagingnya kuning ya. Ini jenisnya ekor pendek atau plakat ya. Untuk warnanya kita sebut aja deh yellow base karena dasarnya itu dasar kuning ya. Ini femalenya betina ya. Nah ini jantannya atau male ya. Nah ini tuh. Nah ini nanti akan kita kawinkan. Keren. Wacau juga ya. Wih, itu orang banyak banget tuh. Nah, kita ambil karena ini mau dikawinkan sama kita ya. Kita berani ngawinin di saat-saat musim hujan seperti ini, di saat kutu air sedang tidak ada, tapi kita berani ya, kita lillahi ta'ala aja ya. Nah terus yang keduanya nih guys ya, kawan-kawan, teman-teman semua di seluruh penjuru Indonesia, hari ini gua akan ngabrit ikan cupang ya. Ini nah ini. Nah dulu gua sempat panen HM, tapi HM-nya keburu kejual orang ya, malah kejualan sama anak-anak bocil tuh, anak-anak SD HM ya, karena waktu itu airnya tidak bagus, jadi HM-nya jadinya pada kurang bagus gitu. Makanya gue jual-jual ke anak SD, gocengan. Nah di antara sisanya itu ada betinaan, gue simpen buat diterusan. Ini betinaan HM nih, ini gue simpen. Nah ini adalah betina HM ya, tuh betina HM. HM itu apa? HM itu half moon dong, ekornya panjang ya, ekornya panjang, terus analnya juga panjang tuh. Ini betinanya. Nah kebetulan gua kemarin dibeliin sama orang, dia beli di Fiskinian, yang beliin gua Bang Sepul namanya Juragan Seblak. Nah ini kebetulan gue dibeli ini kalau nggak salah harganya 100.000 nih, kalau nggak salah. Ini cowoknya kebetulan sekali dikasih ke gue dan bisa gue jadiin sama HM, bukan cuma gue tuh ya kan. Nah itu kayak gitu. Nah kan jadi
jadi seimbang gitu, ceweknya half moon, cowoknya half moon. Nah, ini nanti akan gua jodohkan lagi tuh. Nah, kan macau juga kan. Kayak gitu tuh. Nanti akan kita coba kawinkan ya. Sama ada kuningnya, ada birunya, makanya sama pas sama di rumah gua gitu. Oh, sama banget ini. Nanti kita coba aja kita kawinkan dan kita rawat burayaknya gitu. Oke. Tuh, kalau ayam kayak gitu tuh, ngedoknya keberatan. Karena ekornya panjang banget. Ini half moon multicolor ya, karena warnanya lebih dari 3 warna. Jadi multicolor dan ekornya panjang, kita sebut saja half moon atau setengah bulan. Oke. Oke, seperti itu. Kita akan simpan karena kita akan kawinkan juga ini ya. Kawin aja. Nah, di sana gue bikin tempat pijak 1, 2, 3, 4, 5. Ini baru 1, 2, 3. Nah, kita akan ambil lagi dua pasang lagi, karena ada 5 itu, dua pasang lagi ya. Aduh, baterai habis, kita ganti baterai dulu. Nah, karena apa namanya, ada tempat, dua tempat lagi, kita harus cari lagi nih. Gue mau cari femelan ini, femelan PKDT kayaknya. Gue tadi ada deh, gimana sama PKDT ya. Kita cari dulu situ ya, cari dulu, agak ribet tuh. Tadi gue pas nguras ngeliat timbal PKDT terdapat. Atau kita ngumpet bareng saya aja ya, kita ngumpet bareng saya aja. Ini bareng saya masih nanggung-nanggung kan. Barang saya nanti aja, gue masih punya anakan barang saya juga. PKDT aja deh, kita cari dulu bentar ya. Nah, dapat ini PKDT. Tinggal cari cowoknya. Cowoknya kita cari di sini aja deh. PKDT. Ini sih udah bisa, udah bikin busa, berarti bisa lah. Ini terus sama apa lagi? Seperti sama barongsai kali ya. Sama barongsai. Barongsai, kita ambil satu cowok barongsai. Ini aja yang udah bisa bikin busa. Oh, sama semuanya udah bikin busa ini, ya. Udah bisa bikin. Mana udah pada bisa bikin busa ini? Ini. Terus cowoknya, ceweknya kita cari di sini. Ini yang telurnya banyak. Telurnya banyak. Oke. Nah, kita akan review lagi nih. Terus kita ngawinin 2, 1, 2, 3, 4. 4. Nah, terus tadi yang belum gue review, PKDT-nya belum gue review. Nah, PKDT-nya itu gue akan nge-review. Ini apa PKDT bukan? Nah, ini. PKDT-nya. Mana udah bisa bikin busa? Bisa nggak ya? Ini cowoknya, ini ceweknya. Ceweknya gue ambil yang kuning. Yang kuning, padahal masih satu indukan ini, cuman ini jadinya jadi yellow marsupilami. Nah, kita coba kayak begitu ya. Kita pakai begitu ya. Jadi
cowoknya multi, ceweknya koi. Nah ini udah mau ini nih ya, ini paket ini jenisnya plakat double tail atau PKDT ya, plakat double tail. Kenapa dibilang plakat double tail? Karena ekornya belah dua tuh, ekornya belah dua. Kalau plakat double tail ini dari dorsalnya tuh sirip atasnya juga beda, jadi agak lebar ya, agak panjang loh. Ini plakat double tail multi, dan ini ceweknya sebetulnya sama-sama dari multi juga, cuma dia lahir begini ya. Ini ceweknya plakat jadi koi, yellow koi gitu ya. Nah ini akan kita kawinkan nanti, mudah-mudahan jadi ya. Kalau nggak jadi disabarin aja gitu ya. Tahu jadi apa enggak ini, kita coba aja ya. Oke, kita ambil, Nah, terus selanjutnya satu lagi kita ambil barongsai. Barongsainya masih muda ini ya, masih baru mau, udah baru 4 bulan ya, dan masih saudara ini, kita inbreed. Nah ini ya, oke. Nah ini barongsainya ya. Nah ini barongsainya atau ini jantannya, keren banget. Ini female ya. Mantap. Ini female ya, betina, ini jantan. Barongsai. Nah itu yang akan kita breed ya. Jadi ini kita taruh dulu. Yang penting kita udah menyiapkan tempatnya ya. Nah sebelumnya kita akan menyiapkan tempat fasilitas buat bertelurnya ya, di antaranya kayak ketapang atau mungkin plastik gitu ya, kita coba ya. Berhubung ada 5 tempat, berarti gue bikin 5 plastik. Gak usah gede-gede ya, kecil-kecil aja. Ada yang bertanya, ini buat apa sih, Beh? Ini tuh sebenarnya nggak ada ngaruhnya banget, tapi cuman buat tatakan busa aja gitu ya, buat tatakan busa. Jadi busanya tuh nggak kegeser kena angin. Kalau busanya kegeser kena angin, terus udah capek-capek bikin busa, habis kena angin gitu. Jadi langsung aja kita taruh di sini, udah siapan. Nah ini kita taruh, ini yang pertama kita taruh aja sini, udah bebas, hanya sekedar buat tatakan aja. Tuh ya. Nah terus ini di belakang udah taruh kardus, karena di atas di sini ada burayak. Di sini harus ditutup juga ya, biar tidak saling meledak ya. Ditutup aja. Ini gue udah punya tempat buat sekatnya, biar saling tidak melihat ya. Langsung aja kita taruh.
Nah, udah dikasih apa namanya? Plastik, kita kasih apa namanya? Ketapang nih. Nah, ini udah semua. Jadi kita sudah step-step ya, tahap-tahapnya ya. Tahap-tahapnya sudah. Nah, buat kalian yang baru belajar ya, alangkah baiknya betinanya dikasih nanti setelah jantannya berbusa, gitu kan. Kita ambil dulu ikannya. Pertama kita ambil itu HM. Terus tadi yellow bass. Nah, kita dulu bentar. Nah, buat kawan-kawan yang tidak terbiasa dengan tempat sempit gini, kalian bisa di tempat yang lebih besar dan kalian bisa taruh jantannya dulu ya. Aduh, susah ini. Jantannya nggak mau masuk serokan. Ini, jadi kawan bisa taruh jantannya begini. Karena kalau tempatnya kalau lebih besar bisa ditaruh betinanya seperti ini gitu ya, gitu, gini. Tapi tempatnya agak besar dikit ya. Kalau ini kan kecil. Nah, kalau kalian bisa seperti itu atau bisa terserah kalian. Ini kalau gua terbiasa seperti ini ya. Ini ambil betinanya tinggal masukin aja sini. Nah, gitu. Terus kita taruh ini. Ini karena baru dikuras, kita tinggal kesihkan lagi. Terus selanjutnya yellow base-nya. Yellow base-nya. Sama, tinggal taruh aja ya. Aduh, serokannya harusnya bulat nih, enak nih. Nah, ini taruh sini jantannya. Nah, terus betinanya. Susah, terpaksa harus dibuang ini. Oh, salah nih jantan semua. Ya Allah, kita langsung aja. Jantan semuanya. Kebong. Nah, tinggal taruh ambil betinanya tadi, betina yellow base ini. Nah, ini. Sini aja. Terus ini. Udah itu.
Terus selanjutnya adalah PKDT. PKDT, tapi PKDT ini agak-agak ragu juga nih, cowoknya kecil. Betinanya. Nah, terus selanjutnya adalah barang saya ini. Nah, sana saya kasih aja, kita masukin. Nah gitu, terus dia betinanya. Nah, kita sudah selesai menjodohkan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Pertamanya Hamun ya. Nah, ini pertamanya Hamun, itu betinanya. Terus keduanya Yellow Bass. Nah, ini juga Yellow Bass juga, PKDT dan Barongsai. Nanti kita lihat seperti apa ya. Oke. Nah, itu. Oke, kawan. Terima kasih kawan-kawan udah nonton channel YouTube ini. Jadi seperti itu kawan-kawan. Jadi atau tidak jadi, kalian jangan berpikiran gua nggak bisa atau apa. Jadi dan tidak jadi adalah rezeki dari Allah ya. Kalau jadi pun telurnya banyak, tiba-tiba anak yang melepas mati, ya berarti belum rezeki kayak gitu ya. Oke, terima kasih kawan-kawan udah nonton channel ini. Semoga channel ini bermanfaat buat kalian semua. Tetap semangat untuk nonton channel ini dan juga semangat untuk berjumpa. Salam jumpa Indonesia.